Ya, jadi pada hari ini saya mendapat tugas untuk melihat pelaksanaan TMMD yang sudah kita laksanakan kurang lebih selama 1 bulan ini. Kemudian dari data yang ada menunjukkan bahwa pelaksanaannya berjalan lancar, kemudian hasilnya juga bagus. Bapak sama mbak-mbak yang ada di sini silahkan bisa melihat ini salah satu bentuk yang sudah dikerjakan oleh Satgas TMMD, yaitu RTH. Hasilnya jauh dibandingkan dengan kondisi awalnya. Mudah-mudahan bisa sangat membantu masyarakat untuk kesehatan, kebersihan masyarakat dalam lingkungan keluarganya. Kemudian, kenapa dilaksanakan kita tinjau pada akhir-akhir kegiatan TMMD? Karena Kodam merasa berkewajiban untuk meyakinkan bahwa program yang sudah kita sampaikan itu bisa berjalan dengan lancar dan mencapai target yang sudah ditentukan. Karena dalam minggu ini juga akan ditutup TMMD ini, sehingga kita harus yakini bahwa pekerjaannya berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah, kita dapat laporan dari Dansatgas bahwa pelaksanaannya bagus, kemudian antusias masyarakat, termasuk perangkat desa, itu juga semuanya sangat baik. Dan ya, dalam kondisi sekarang dengan ancaman COVID-19 ini, yang belum selesai sampai dengan sekarang, semuanya berjalan dan dilaksanakan semuanya dengan protokol kesehatan. Ini saja, terima kasih. Ini sudah berapa persen, Pak? Sudah, habis 1% semua, Mbak. Semua habis 1%.